40 tahun menaburkan hikmatnya bersama RTM memberi banyak pengalaman berharga buat wartawan berkaliber Awang Omar Pengiran Apong. Memulakan kerjaya sebagai penerbit drama radio di RTM Sabah pada tahun 1978, Awang Omar kemudiannya ditugaskan ke meja berita di Angkasa Puri pada tahun 1993 sehingga menamatkan hikmatnya secara rasmi semalam. Jelas Awang Omar, cabaran paling besar yang dilaluinya ialah apabila pertama diberi amanah untuk membuat lintas langsung peristiwa Highland Tower pada tahun 1993 ketika dia mula dipindahkan ke unit berita. Tanpa mempunyai asas kewartawanan, Awang Omar melunaskan tanggungjawab yang diberikan dengan merujuk kepada rakan-rakan yang berpengalaman untuk menghasilkan berita dan lintas langsung mengenai tragedi itu. Berkat kesungguhan yang tidak mudah putus asa, Awang Omar berjaya menyelesaikan segala tugasan dengan baik. Untuk menjadi wartawan yang baik, katanya, setiap wartawan perlu menjadikan bahan bacaan sebagai teman bagi menjana idea dalam menghasilkan penulisan berita yang terbaik. Berita juga, katanya, perlulah dilaporkan dengan tepat. Justru sumber rujukan yang sahih sangat penting bagi seorang wartawan. Untuk menjadi seorang wartawan, banyakkan membaca. Banyakkan membaca, banyakkan sumber rujukan. Jangan kita pandai-pandai buat sendiri berita tanpa rujukan dari mana-mana sumber yang sahih. Contohnya kita boleh rujuk pada penerangan, bernama, media-media prima yang ada credibility. Bukan media sosial yang kita tak tahu kesahihannya. Selain membuat liputan menteri-menteri, Awang Omar juga turut diberi kepercayaan untuk membuat liputan luar negara dan yang paling diingatinya ketika diberikan tugas untuk membuat liputan haji pada tahun 2010. Sepanjang 40 tahun perkhidmatannya bersama RTM, Awang Omar juga pernah dipilih untuk menerima anugerah perkhidmatan cemerlang beberapa kali dan pada 15 Mac ini, dia sekali lagi akan menerima anugerah berkenaan untuk kali keempat.